Itu mutful official mikafah gitu kan. Masuklah Islam dengan sebenar-benarnya Islam dengan secara total gitu. Nah, kita perlu mempertanyakan terutama kepada diri kita sendiri apakah keislaman kita selama ini sudah memenuhi syarat itu atau belum, atau jangan-jangan kita hanya sekedar gugur kewajiban saja. Dan kalau itu yang terjadi, ya tentu itu adalah level keislaman yang terendah ya, buat Mas Irwan. Nah, tentu kita harus meningkatkan kualitas keislaman kita menjadi tidak hanya sekedar siwa mau pergi, tapi dia kemudian membuat siwa gerakan di media sosial itu untuk bersama-sama membantu saudara-saudara yang minoritas yang dianggap ketakutan mendapat perlakuan intimidasi dari orang lain. Nah, itu nilai-nilai seperti itu sebenarnya ada di dalam Islam. Ya, nggak apa-apa sih, itu bahasa ya. Sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehangatan, keakraban, tali silaturahmi yang kami rasakan selama berinteraksi dengan kawan-kawan semua. Yang kedua, kami juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya selama dalam proses interaksi itu ada hal-hal yang tidak berkenan, baik perkataan maupun perbuatan. Dan insya Allah kita semua akan melanjutkan pada perjuangan kita masing-masing. Saya teringat ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dalam rangka penuntut ilmu itu dan rangka menuntut ilmu itu, maka sungguhnya dalam keadaan sabilillah yang akan kembali. Sekarang dalam beberapa hari ke depan saya akan kembali ke tanah air, dan mudah-mudahan kita semua dilancarkan di selalu dalam tetap dalam lindungan Allah SWT ke depan. Dan banyak hal-hal yang berkesan selama berinteraksi dengan kawan-kawan sekalian di sini. Tentu hal yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya ke dalam takut sekali meninggalkan Nottingham ini. Ada sesuatu yang mengganjal di antara kita. Mohon dimaafkan. Dilunaskan. Ya. Utang-utang dilunaskan. Kalau ada utang-utang, tolong diingatkan kembali. Oh, diingatkan. Sekecil apapun. Diikhlaskan. Moga-moga silaturahimnya tetap nyambung. Kita tetap bisa saling mendoakan dalam sholat-sholat kita, dalam ibadah kita. Insya Allah. Semua urusan, segala urusan kita dimudahkan yang di sini maupun sudah kembali ke tanah air. Itu aja mungkin. Terima kasih atas semuanya, atas segala keramahannya, penyambutannya, kekeluargaannya selama di sini. Alhamdulillah bukan hanya suami saya yang dapat ilmu di sini, kita pun, saya, ibunya, anak-anak, hatunur.